Oke guys, jadi ini ada sobat kita laka ya di seberang jalan sini. Nah, kita tolong ya guys. Bannya lepas bautnya, jadi yang satu yang kiri belakang bannya lepas ambrol gitu ya. Tapi kondisi ribu selamat ini berdua, alhamdulillah meskipun nganu tapi ya masih diberi keselamatan. Hanya apa ya, roboh aja gitu. Kuat, abang. Ini mau evakuasi ya. Alhamdulillah walaupun musibah tetap diberikan keselamatan mas ya. Alhamdulillah. Ya. Selamat. Pokoknya masih ada hikmah lah, ada hikmah, ada berkah. Semoga nanti bisa jadi tambah banyak lagi rezekinya. Langsung ganti baru. Mulai sampai pecah guys. Jadi penyebabnya ini ya, baut roda patah, patah semua, terus gejelek. Posisi sing gawe siapa mas? Posisi kejadian jam berapa? Jam tengah satu. Setengah satu malam ya. Tapi itu masih dalam kondisi konsentrasi ya, bukan karena ngantuk atau apa ya? Ya murni karena ban ya. Berarti saat ban terasa apa? Lepas, gelek gitu. Yang sampai lakuin apa mas? Ya, ambil ngiri. Ambil ngiri ya, tetap. Soalnya jalur kanan belakang mau banyak Tapi sampean posisi masih di lajur kiri. Iya. Oh ya, untung ya. Pokoknya jadi bisa langsung ambil kiri pas di kosong, pas kebetulan di tempat yang terang juga ya. Jadi ambil ancang-ancang ke kiri bisa kelihatan jelas ya. Kalau ambil kanan malah resiko. Yo. Kalau kanan beruntun takut kayak jadi. Ah betul, kalau ambil kanan beruntun. Pokoknya tetap konsentrasi dan juga waspada ya. Begini itu. Ya meskipun musibah nggak ada di kalender ya, tapi setidaknya inilah masih ada hikmah gitu, masih selamat semua, bisa dikatakan tanpa luka malah ya. Dan ini dan ini ya mau apa namanya ini gawe sate no ya. Enggak, ini yang tak heran ini, yang di bawah itu pisau itu loh. Ini tadi bawa pisau karena buat motong tambang ini. Oh, motong tambang. Aku bingung. Mau bikin sate. Iya, kalau mau tanya nangka mungkin bawa pisau iya, ditelak gitu loh. Lah sampean enggak apa, Mas? Jeruk. Lo jeruk. Bar jeruk. Oh. Dari Pasuruan. Iya. Berarti saiki jeruk itu kalau nelak itu pakai pisau ya kayak semongko anu ya. Semongko kayak mangan tahu tempe. Mangan tahu tempe. Nah itu guys. Karo parkirnya mepet derek ke Mas. Piye? Digeser apa ora? Aduh, di kedepan itu Mas Arul. Mepet itu. Ya, yo. Yo ini mau narik jadi Bismillahirrahmanirrahim, proses evakuasi.
asalnya dari Lampung. Lampung ya. Lampung tulang bawang. Jadi lihat, jadi kondisi sopir selamat, bisa dikatakan tanpa luka-luka malah ya. Cuman kalau ternyata ini lumayan sampai kabin bak itu semua.
untuk evakuasinya, menaikkan, mengangkat ke derek kita selesai ya. Mari kita doakan semoga untuk Ribus Indonesia selalu diberikan keselamatan, kelancaran, barokah, banyak rezeki. Meskipun hari apa enggak ada di kalender, tetap semangat, pantang menyerah, berjuang rupiah.